Oke guys, Onyx Rebellion ya coy, 1-0 Onyx. Kita bakal analis Rebellion aja ya guys, saya pergerakannya ya, karena Onyx udah perfect banget coy. Semangat Cap, makasih Monzi. Pesan semangat. Semangat, gua semangat. Ada pendekatan. Ah, kita tarik. Oke. Apa kita harus balik ke zaman Nemo lagi ya guys ya? Gua lagi review-review apa? Berubah metode. Pas gua di Nemo gimana ya? Kayak emang rada kurang sih gua nge-live sekarang. Kaku banget kayak BH baru anjing. Soalnya di Nemo tuh bisa toksik guys. Kalau di YouTube tuh takut dolar kuning. Gua nonton-nonton Nemo gua sih jingkontot-jingkontot semua ya. Jadi kayak perubahan metode ini harus akhirnya lu sadar, makanya udah sadar gua. Tenang, gua menerima saran dari kalian. Dia yang bertahan dengan defendment, dia bisa mendapatkan banyak keuntungan. Dan ini dia. Game kedua. Iya, pas gua di Nemo sih asik banget ya gua live ya. Gua lagi apa nonton review-review gua live di Nemo, guys. Tek-tekin TikTok gua, guys, biar gua ingat-ingat lagi. Soalnya di Nemo bisa ini, Gus, bisa toksik kayak bangsat gitu-gitu kan. Yap, itu dia di game. Udah sadar gua. Nonton live gua juga kayak boring gitu loh. Kalau begini kan enggak gitu boring kan, guys? Lebih banyak interaksi sambil fokus game. Sambil interaksi, terus gua jago. Main ML-nya dulu, ingat ya dulu. Jadi makanya rame. Dulu juga sempat dikumandangkan di arah gold lane-nya dan itu bisa memberikan sama menghibur terhadap seorang cewek. Cuma kasusnya berbeda kalau di cover dan di babysit seperti ini. Nah, oh iya FC cok, thank you ya. Masalahnya dengan adanya lagi satu summoner. Mana sih RRQ? RRQ nah. Sans gak boleh ditutupin. Sans gila banget bos. Skill yang dia milikin. Curse of Crow energy. Kalau di Nemo gak ada dolar-dolaran guys. Bisa jingkontot-jingkontot kalau di sini. Ini bergerak gua lebih cepat kejar revenue. Tapi dengan adanya backup. Kalau SPJ kan dolar-dolar kuning. Sulit sih jatuhnya, Pak. Oke, ditahan sih. Di Nemo kan enak, bisa react TikTok. Oke, kita fokus game-nya ya, cok ya. Kita lihat RBL ya. Lolita GB Godland udah bagus sih. Ini cukup berbahaya kalau kok parsa samping sih. Orang butes yang tidak memiliki movement sama sekali. Yap. Entar itu masih belum ada pergerakan begitu. Digi. Aduh, Digi counter banyak banget lagi. Digi counter Poveo sama Lolita, cok. Kenapa dia berada di atas untuk bisa mendapatkan gol jauh lebih cepat lagi membantu pergerakan cewek. Ini draftnya di flex gini ya Onyx ya. Gajahnya jadi jungler. Mati nih ditarik nih, mati ditarik. 1-1 bisa lepas counter 1-1-nya. Siapa? Kalah draft. Ketika tim fight yang harusnya dipegang oleh Digi counter Poveo sama Lolita. Kalah draft guys. Si Rebellion. Dia enggak punya pergerakan. Butuh loncatnya ketika ada thunderclap doang. Ntar Drian ambil ulti Parsia, kalau enggak ulti si Poveus udah enak banget nih. Banyak yang dash nih, sumpah. Nah, ambil ulti Poveus kan. Ulti. Cedas. Ulti. Kairi sih King Retri ya. Megang retribution terbaik di EPL Indonesia season 11 walaupun dia ditumbangkan oleh seorang Vincent. Wah, Valen enak banget di sini. Kars malah main lato-lato, malah main trampolin tuh berdua ya. Heran gua ngelihatnya malah lompat-lompat tadi area tersebut. Tapi itu dia. Tentu saja tapi begitu baik tadi ada gangguan yang memang diciptakan dan lagi-lagi masih sama. Masih sama kali ini 4-2. Tentunya dengan counter draft dari seorang Wanwan mampukah dari seorang Kars membalikkan kembali keadaan karena dia adalah harapan dari sang banting biru. Yep. Gus ini skrim Onyx kok disiarin sih? Kagak skrim. Ngereng ini plus 5. Walaupun dia masih muda, banting muda. Apa plus 2? Punya beban berat karena harapan dari Rebellion untuk bisa bawa ke game yang ketiga itu ada di Marsha scaling farming doang, ter Marsha ke Wanwan. Susah sih. Ada diginya ini. Wah, udah out draft ini ya, sumpah. Ngilu banget, sakit banget. Mereka punya gua sih 70% Onyx ya. 70% wow. 1 juta dari kanjeng slot lagi, kanjeng slot gacor proses kilat bonus member baru melimpah auto sultan gacor kanjeng slot SSG ASS. Jangan depo dulu guys, belum buka puasa. Haram. Ntar aja ya pas buka puasa ya. Haram kalau sekarang ya, cok ya. Mereka mungkin agak cukup minim utility ketika harus team fight di arah. Ini memang beneran gacor sih, guys.
kebetulan tadi tuh ya miss. Namun kalau kita lihat lagi dari masing-masing talent MW, gue juga cobain waktu itu. Pertempuran memang sudah terjadi bagian bawah ini. Arlord ya udah lah, clear minion cepet banget ya. CW masih punya waktu untuk bisa melakukan farmingan terus-terusan. CW di arah top lane kali ini juga cari teman, nggak apa-apa, gue sendiri guys, gue introvert gaming guys. Yep, akan ada perebutan kembali turtle. Ini yang aku tunggu, ini yang aku tunggu. Karena aku suka banget melihat adanya orang yang beradu retribution, tapi Kars masuk terlalu dalam. CW ulti, Drian ulti juga. Drian, time jadi dikeluarkan, the key was the takedown. Namun a blast for nothing. Tidak ada kontes terhadap seorang revolution. Bawahnya dapat sih, emang Masya tuh gak bisa teamfight guys. Ntar mid game, late game nih, baru nih 1-1 Masya scaling ya cok ya. Satu untuk RBL sementara ini. Tadi apa yang udah mereka lakukan baik banget. Untuk Kyrie pun sekarang masih gagal untuk bisa melakukan mirroring. Hanya saja kalau sekarang positioningnya ketahuan, dia sendirian loh. Positioning dari rekan-rekannya cukup jauh. Untung dia punya satu damage yang cukup, dia punya retry yang cukup. Dan selesai sudah untuk mirroringnya. Hanya untuk kalian, diskonnya nih belum selesai. Diskon 20% minimal pembelian 2 tiket dan maksimal 4 tiket. Total diskon maksimal 80.000 untuk MPL Dead. Tapi hati-hati. MPL Dead itu terkadang hati-hati adalah hal yang kita inginkan. Tapi jangan lupa, kalau datang ke MPL Dead itu bersama dengan kawan yang belum resmi ataupun Parsia counter 1-1 enggak juga sih. Karena kalau yang ilegal itu cukup berbahaya, tapi CW mencoba di take down begitu saja langsung kalah. Susah. Poveo sudah enggak bisa ulti. Poveo sudah Buset, colok semua. Rata dong. Kanjeng gacor lagi gue di warusan, mantap. Puasa goblok. Vincent enak banget datang decimate 2 korban. Bahkan tadi ya untuk 1-1 ya udah pakai inspire loh Pak Guno untuk mempercepat lagi loh attack speed yang dimiliki. Tapi kali ini dari Onyx gak bisa mempertahankan top turret mereka nampaknya. Karena Kyrie stand by on position, masih mau lebih. Nah Vincent berada di gas depan sana, retribution telah dikeluarkan. Mencoba memelankan sedikit tempo yang dipimpin oleh seorang Vincent dan gagal. Tapi tetap ya, dari sisi objektifnya, Outer Turret sekarang dimiliki oleh Masha loh. Satu udah dihancurin di bawah, ini adalah hal yang baik untuk mereka. Makanya, Onyx dari poin kill kalah, tapi tidak dari objektif. Makanya mereka masih tetap menang dari sisi networknya, walaupun sedikit. Early game-nya mati-matian banget loh. Rebel Legion memperjuangkan agar mereka juga bisa menyeimbangkan dan tidak terjadi lagi seperti di game yang pertama. Dan Popeus adalah salah satu jawabannya, walaupun untuk sekarang terkena satu reverse time, ada satu weakness point lagi yang bisa dibuka oleh 1-1, tapi bukan menjadi pilihan. Cetak. Dan kali ini retribution. Gue gak tau apa yang terjadi, warnanya dia sumpah war mulu, ini seru Kyrie banget ya. Kyrie gak pernah kalah retri ya cok ya. Kyrie bener-bener guys gak pernah kalah retri cok. Maksudnya next Raflesia keren, Raflesia siapa lagi anjing. Movement speednya juga bertambah, ada absorb FPTE dari damage-nya lagi yang bertambah. Dan Gus kok lu gak kabarin Gus, ada itu aura RRQ anjing. Gus tel alarmnya jam berapa? Retrinya gue banget loh. Gus lagi semangat gawe, dimulai dari nol soalnya guys kayak Pertamina ini. Gak siap saya pak denger ya pak. Kenapa sih orang marah-marah mulu? Langsung, hah? Kayaknya malam gue gak live deh guys. Coba bilang mirip gue banget gitu. Jadi Kaiji dong. Lah gue baru tahu tadi pas nonton Beacon AJG. Ya makanya gak ada info kan. Gak ada info soalnya. Senin kita live guys. Senin kita push rank. Gue udah mythic cok. Kita bakal serius push rank guys. Jadi korban selanjutnya 2 poin kill didapatkan oleh pasukan Landak. Sang Banteng Biru terperangkap kali ini di dalam turret. Beneran main comeback gua. Comeback stronger kali. Karena mereka sangat butuh parpol. Dan karena posisi mid turret ini menentukan sekali Pak Pulung. Mereka sudah kehilangan sebuah vision. Gus, siapin react TikTok dulu enggak sih lu Gus? Siapin react TikTok dulu enggak sih? Mereka benar-benar hilang arah. Jungle-nya udah pasti diinvasi, dan kalau diinvasi ada lagi gold defense yang gap-nya tinggi. Mungkin sulit. Soal malam gua ada meeting. Game yang terlihat ya Rebellion, apabila mereka kena pick up sekali aja kena karena beberapa orang. Ya gua react TikTok. Mereka tercicil. React TikTok dah. Gua jam 6 gitu ada meeting. Ada Feather Eyes dan mereka. 1-1 sampai maju ke bagian depan untuk mencari loh. Yes, bahkan enggak beneran meeting guys, bisnis. Malah ini posisinya kebalik. Malah Popeus yang dikejar sama 1-1.
ini kebalik. One-one ini gua buat kalian tahu enggak gua buat endorse Lita 2 jam anjing. Suruh gua gimmick-gimmick. Lu tanya Agus, najis banget gua liat video gua. Ini enggak bener nih. Ini enggak orang ini cewek. Siap. Kayak abis match ini 2-0 gua reak TikTok aja deh guys. Abis ini match apa sih? Apabila pemain dari Rebel ini adalah instant replay-nya ya. Di mana mereka tadi coba lihat, PD banget loh, one-one-nya sampai ke depan. Ini yang gue sebutin, apabila one-one udah punya attack speed. Gue jijik banget anjing pas nge-record Lita itu, ih. Pergerakan dari feather strike yang dimiliki oleh Parsia, di mana Parsia tetap ah, BTR, stay, BTR AE. Badut. Skip. Mending gue react TikTok. Terbuka langsung ada Omena Flash from Jayat. Swailau, kali ini Sakarato mau tembakan cuma begitu saja kan. Bicara seorang cewek dan itu dia. Itu let's go Onik, 2-0 dong, let's go Onik. Menumpangkan 1-1, karena tentunya 1-1 dari cewek akhirnya tersyakkan begitu saja. Membuat pasukan dari Rebel Incien, mereka bisa melakukan defensive di bottom lane terhadap Volt yang didapatkan oleh pasukan Onik. Oke, memaksa tadi ya, dan itulah yang terjadi. Cewek tertinggal sendirian di dalam satu rerumputan berhadapan langsung dengan Popeus 1v1 situation. Tapi apalah daya, dia gak boleh melompat sama sekali, gak boleh ada pergerakan. Tapi buat kalian, pergerakan tiket playoff nih udah terlihat hampir habis nih Pak. Tapi jangan lupa ya, kalau kalian itu wajib banget beli tiket playoff, kenapa? Pertama, kalian bisa ketemu idola kalian secara langsung. Okay. Kedua, kalian mensupport liga nomor 1 di Indonesia, okay. FPL. Yang ketiga, gak tahu. 2-0 ini. Oh, 1-1-nya Berserker ya guys ya. Gus, judul 1-1 Berserker Fury ya, item baru. Betul. Tapi kadang gak sendiri. Salah satunya yang mana, Ji? Berserker Fury, Gus. Banyak nih, salah banyak. Oh, salah. Lihat tuh, salah. Windtalker, Berserker. Catat-catat, thumbnail. Berarti. Tapi kalau misalnya yang udah ada gandengan ya jangan. Jangan dilirik. Yang sendiri aja boleh. The Defense Judgment Jack Connect hilang swallow-nya. Itu Pak Pulung. Kalau Pak Pulung itu, guys, kalian bisa bantu gua enggak guys? Spam yang itu, guys. Gila, gua dipalak 20 juta, Cok. Gua tawar 2 juta enggak mau, guys. Kalau 2 juta, 3 juta gua beli anjing, namanya 20 juta enggak ngotak enggak sih? Yep. Tapi kalau dia udah mulai bingung, gimana caranya menuju ke arah belakang? Bantu gua bisa enggak, guys, kalian, guys? Gua pengen beli nama Instagram rexstore.id. Dan targetingnya juga udah 20 juta anjir. Gila ya. Siapapun bisa menjadi korbannya. Siapapun. Bantu bilangin gitu namanya rexstore.id di Instagram, tapi jangan diserang. Dari seorang Kai. Tapi ini tapi jangan diserang guys, bilang suruh murahin gitu 2 juta. Oke. Itu yang report ilangin. Jangan gitu guys. Itu Instagram orang, enggak bagus. Maksudnya gua bayar. Tapi kalau 20 juta gila banget. Ya enggak sih? Oke. Okay. Kan nama lu, ya namanya orang udah buat IG-nya, guys. Gimana? Respect lah, kita beli namanya. Tuh kan, enggak bisa ulti kan Porfesus kalau kena apa digi? Ternyata this is Captain Cewek speaking. Dan menuju ke arah udara. Duen PD and beyond. Enggak apa-apa, soalnya kan dia udah bikin, ya udah enggak apa-apa. Respect aja. Tapi enggak 20 juta juga, anjas. Malah berakhir 20 juta mah habis oleh cewek Agus yang iri. Tepat waktu time journey-nya, Ji. Benar-benar time journey-nya membuat 1-1 jadi jauh lebih optimal tadi untuk mencari. Gue nego 2 juta. Masih enggak mau anjay. Padahal cuma beli nama doang lu ya. Karena aku jujur masih mau melihat kontes retribution dari kedua belah pihak ini. Wah, udah semakin seru lagi. Mau dihilangin apa tuh IG-nya hilang Gus, masa sih? Dan Keyboy. Jangan di-report guys, jangan di-report, bilangin aja baik-baik harganya. Respect aja guys, itu kan dia buat udah lama juga katanya. Tepat selalu ada momentum yang bisa. Bantu DM bilang jangan mahal-mahal. Itu sendiri sementara dari. Iya, 2 juta, 3 juta gua kasih. Gua pengen beli namanya doang, bukan beli Instagramnya. Selalu juga memberikan efek gangguan. Walau dia yang punya IG kenapa jangan di-report? Dari Rebellion Zion. Ya dia kan udah buat IG-nya guys, mau gimana tetap aja respect aja. Enggak apa-apa kalau beli, enggak apa-apa, asal jangan semahal itu loh. Bagus juga nih ya. Total MVP rexstore.id Instagram-nya. Gua pengen pakai. Soalnya kan ntar gua bikin domainnya rexstore.id Diamond Store gua. Jangan kasar-kasar guys, jangan diserang. Bilangin baik-baik, suruh murahin. Menuju ke arah bottom lane, retribution telah dikeluarkan. Ya kalau 20 juta gak ngotak lah.
dengan adanya best turret yang sudah sekarat. Woi, makasih Samwan. Love you. Tidak bisa dibendung kembali. Damage-nya terlalu besar dan bahkan kita harus melihat sang banteng. Mereka memiliki 13.000 gold difference. Best turret-nya telah dipecahkan di ada misenya. Ada ulti flicker Dryan kena satu. Berhasil mendapatkan satu flicker, tapi time journey it's gaming kali ini membuat yes, sudah 2-0 ya guys ya. Gue kayak abis match ini gue off ya guys ya, gue rek TikTok aja ya guys ya. Tidak mendapatkan siapapun di depan sana dan bahkan Big Mac. Big Mac shutdown. Berhasil mendapatkan shutdown dibalikkan kembali keadaannya. Para pasukan dari sang banteng biru menolak untuk ditumbangkan dengan cepat kali ini. Wah, itu Drian hampir aja bisa ngedapetin lagi loh. Cuman tadi terlalu maju, tapi masih ada. Eh serius guys, bantuin jangan bantu nyerang, bantuin baik-baik aja gitu, baik-baik. 3 juta gitu gua bayar beneran, gua bayar. Kalau 20 enggak dah. Impact-nya. Betul. Efeknya. Jadi tidak berimbang dan menghilanglah di area tersebut, tapi untuk itemnya in-game equipment by dunia 20 mah skip sih kalau 20. Diambil, tapi untuk selebihnya itu adalah item wajib untuk 1-1 person saya DHS with talker. Iya jangan di Ikuzo juga setan. Selesaikan problem dengan baik. Bukan problem sih sebenarnya, bukan problem. Emang dia IG-nya punya dia, hak milik dia. Tapi sayang nggak sih? Sayang banget lah. Mending winter sekalian. Mending winter sekalian. Jangan di report setan, setan. Ya mungkin dia pengen damage yang lebih dalam. Yap. Karena damage yang lebih dalam, damage yang lebih sakit, itu dia. Itu bakal gue kata orang yang ngurus Diamond Store gue itu mentok-mentok 2 juta. Orang mau kemana kalau kayak gini, Pak? Kalau beli nama gitu jadi biasa 2 juta. Yang sangat diperhatikan adalah Kiboy cuma tumbang 4 kali. Tandanya stack dia udah tinggi. Yep. Stack dia udah tinggi dan itu akan bisa menjadi HBD gaming. Happy birthday, dia masuk ke bus sembarangan duar. Udah guys, kalian jangan war-war lagi, guys. Enggak usah sarkas-sarkas lagi. Ada jutaan bintang kayak begitu tuh capek banget. Kita punya jalannya masing-masing, guys. Udah support aja. Kalian support gua, yang lain support dia, enggak apa-apa. Damage magic. Wah, itu bakal kelar, tapi ternyata boots. Emang udah terpisah belah. Itu dia. Enggak usah saling sarkas gitu loh. Orang banyak bingung apa yang dilakukan Butes tiba-tiba sendiri. Enggak ada faedahnya sarkas-sarkas, guys. Itu adalah distraksi, gangguan. Silent is gold. Yang diam yang menang, guys. Kayaknya bisa, tapi ternyata enggak, harapannya kosong. Oke, dan sword skillnya habis ke situ. Dan mereka enggak bisa kontes sword. Hilang lagi kesempatannya. Hilang lagi kesempatan dan kesempatan. Buat apa kalian berperang-berperang? Udah diam aja, silent is gold. Yang diam menang, udah. Kedua itu datang loh, tapi yang ngalah yang menang. Sulit. Ya, tapi walaupun kesempatan kedua itu datang, Pak Pulo, yeah, rasanya udah enggak sama. Betul. Sama ketika di awal. Iya, betul, Ji. Sudah. Jadi di awal tuh emang sulit. Tapi kita bakal lihat pembelajaran hidup, guys. Yang ngalah yang menang pasti, guys. Pasukan dari Rebel Legion, mereka sulit banget untuk mendefense. Kenapa? Yep. Karena mereka akan ada 3 lane yang dipush secara bersamaan dan ini dia seperti yang gua bilang. Mereka akan sulit. 2 Baester udah ditutup, udah bagi 2 juga. Makasih Kanjeng Slot lagi kita bonus member 100%. KANJLN berapa pun pasti dibayar, percaya. Trusty. Untuk Sultan ya GUYS ya. Makasih Kanjeng Slot. Depo. Gua off dulu ya guys ya. GG Onyx 2-0.